rekodnya belum berjalan ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukru ala ni'amillah. Salatuhu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini atas kenannya kita dapat berkumpul, kita dapat bersua melalui virtual untuk mengikuti acara 60 menit bersama Eduma ya, bersama EduTech Madrasah edisi bulan September ini. Tak lupa salawat berita salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu pemateri atau ibu narasumber yang kami hormati dan ibu bapak guru yang kami hormati pula. Salam Eduma, salam EduTech Madrasah, selamat siang semuanya, sahabat Eduma semua. Kita bertemu lagi di acara 60 menit bersama EduTech Madrasah ya, bersama Eduma edisi bulan September. Pada season pertama pertemuan kemarin, pada season pertama, alhamdulillah materi yang sangat menarik sekali ya, yaitu berpikir tingkat tinggi dalam pelajaran matematika. Dan materi pada kesempatan kali ini tidak kalah menariknya pula, yaitu tentang membuat video pembelajaran animasi ya, by Plotagon. Itu sangat menarik sekali untuk disimak ya pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini untuk menemani saya ngobrol selama 60 menit ke depan sudah hadir dan menemani Bapak Ibu juga dalam menyampaikan materi tersebut, yaitu tentang membuat video pembelajaran animasi ya, animasi by Plotagon. Beliau ini sangat hebat sekali. Beliau salah satu anggota EduTech Madrasah yang nanti kita akan tanya sedikit kesan ataupun beliau bergabung dengan EduTech Madrasah seperti apa nanti ya. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Ibu Nurhayati SPD ya, Ibu Nurhayati SPD. Kemudian tempat tanggal lahir beliau di Almapura, 2 Oktober 1983 ya. Beda 3 tahun dengan saya, Bu. Beda 3 tahun dengan saya. 1980 ya. Oke, jabatan beliau yaitu selaku guru IPS ya, selaku guru IPS di MTS Terpadu Mardotillah Singaraja, daerah Bali. Alhamdulillah sekarang situasi kondisi di Bali seperti apa, Bu? Baik ya. Alhamdulillah. Sudah mulai baik. Sudah mulai membaik ya, level 3 sekarang ya. Alhamdulillah ya. Sebelum ke obrolan materi yang akan kita bahas nanti, Bu, saya mencoba tanya dulu ke Ibu nih, Ibu Nur Hayati ya. Saya panggilnya Bu Nur aja ya. Panggilnya Bu Nur. Bu Nur, sejak kapan sih Ibu bergabung dengan EduTech Madrasah? Kemudian ada kesan tersendiri dari Ibu itu selama bergabung di EduTech Madrasah dan mengikuti pelatihan-pelatihannya? Sedikit saja, Bu, silakan diceritakan. Ya, terima kasih Pak Aceh. Sebenarnya saya mulai bergabung itu di akhir tahun 2019 ketika akan mulai kegiatan Google Class GEC. GCE. Kan Pak Aceh juga sebagai narasumber kemarin. Iya, betul. Itu pertama kali saya bergabung. Awalnya saya merasa wah sulit juga ketika ikut pelatihan itu karena langsung harus cuma 2 jam waktunya menyelesaikan tugas. Tapi saya juga berusaha harus tetap bisa gitu ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Iya, tetap semangat.
Alhamdulillah bisa selesai juga, walaupun yang apa internasional nggak ini belum masuk Pak. Ya Alhamdulillah. Dan saya merasa sangat ini sekali di Eduma banyak manfaatnya, terutama diberikan apa akun ID itu ternyata sangat apa namanya benar-benar bermanfaat ya. Ketika ya ketika kita mengakses di aplikasi yang lain itu malah gampang jadinya. Sementara kita kalau menunggu dari, mohon maaf sekali ini, dari Kementerian Agama untuk memberikan itu agak lama ya. Kebetulan saya juga termasuk yang ikut saat ini yang di apa Dugi itu, ternyata ketika mengakses ke untuk membuat classroom saja itu masih mengalami kesulitan. Sulit ya, beda dengan ya. Eduma gitu ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Bu. Sedikit tentang kesan dan pesan di bergabung di Eduma ya. Terima kasih. Jadi Ibu belum sampai ke apa sertifikat internasional belum ya? Belum. Nanti bisa dicoba Bu, bisa dicoba ya. Nanti bisa dicoba, Insya Allah ya. Insya Allah berhasil lah. Saya yakin Ibu kalau apa namanya soal-soalnya itu tidak jauh beda dengan apa yang diberikan oleh EduTech Madrasah ya. Baik Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya sapa dulu Bu Fitri ya, Bu Fitri, ada Bu Wening, kemudian ada Bu Suci, ada Bu Sofi, yang baru masuk Pak Osep ya, Pak Osep selamat bergabung juga. Di sini ada Bu Nur Hayati, yang mana telah kita dengarkan tadi sekilas apa sekilas pandang bergabungnya beliau di EduTech Madrasah ya. Untuk mempersingkat waktu, saya penasaran ini Bu dengan apa namanya membuat video pembelajaran dengan animasi by Protagon itu. Apakah itu sebuah aplikasi atau seperti apa Bu ini? Ya, itu aplikasi yang basis untuk smartphone sih sebenarnya. Mm-hmm. Kalau untuk di apa desktop itu sudah ada, cuman sangat terbatas. Kemarin saya coba di untuk di ini ternyata mengalami kesulitan, terutama apa fitur-fitur tambahan-tambahan itu tidak bisa. Sehingga begitu. Saya nanti akan mencoba yang melalui smartphone. Yeah. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendownloadnya, cari aja di Play Store itu ada. Ya, yeah. Baik Bu. Ketika kita nanti mendengarkan paparan dari Bu Nur, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk menyimak karena insya Allah ini ada sertifikatnya ya, 32 JP ya, 32 JP insya Allah, dan sertifikat itu nanti Bapak Ibu harus masuk dulu ke classroom dan kode kelasnya itu ada di website ya, ada di website kami di EduTech Madrasah ya, di www.madrasah.id. Di sana ada sesuai materi yang disampaikan ya pada kesempatan kali ini, yaitu membuat video pembelajaran animasi by Protagon. Baik Bu, untuk mempersingkat waktu saya sepenuhnya serahkan saja ke Bu Nur untuk menjelaskan dari mulai pengertian, kemudian manfaat, kemudian bagaimana cara mengoperasikan aplikasi ini. Saya juga belum tahu ini Bu. Nah, saya juga akan menyimak insya Allah. Silakan waktu seluas-luasnya kami persilahkan ke Bu Nur. Silakan. Mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu, silakan nanti ada forum diskusi atau tanya jawab. Silakan untuk disampaikan di kolom chat ya, di kolom chat silakan, atau langsung angkat tangan, raise hand. Silakan. Untuk waktunya silakan Bu Nur, kami persilakan. Oke. Terima kasih Pak Aceh. Saya share screen dulu ya. Iya, baik silakan Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya di sini tidak seperti kemarin Bu Muslihah, saya juga belajar di sini. Jadi kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya. Saya tidak mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mengenal Protagon Story ini. Kita nanti sharing sama-sama belajar
Kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti pelatihan ini. Di sini ingin berbagi saja tujuannya ya. Oke, pertama di sini ini perkenalkan nama saya Nur Hayati, saya dari Bali, Bapak Ibu ya. Saya dari Bali Utara, tempat mengajar saya di MTS Terpadu Mardotilah. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan untuk jika ingin membuat ini video ini Bapak Ibu bisa membuat menginstal terlebih dahulu. Protokol story ini pada HP Bapak Ibu. Kemudian nanti akan kita membuat karakter ininya tokoh-tokohnya, kemudian membuat scene dalam scene ini ya, satu scene lah atau berapa scene. Oke, kita langsung saja ke Play Store. Nah, Bapak Ibu cari yang seperti ini ininya logonya. Maaf, Bu, untuk presentasinya belum muncul, Bu. Oh, belum muncul ya? Iya, belum muncul. Apakah di saya aja atau di Bapak Ibu yang ikut gabung di sini? Sudah muncul enggak? Oh, sudah muncul ya? Oh, sudah ada. Sudah masuk, Pak. Sudah masuk. Kelihatan. Iya, silakan lanjut. Saya lanjut ya. Ya, lanjut. Bapak Ibu kalau seandainya ini memori apa namanya? Kan itu 250 karena di atas 200 ya Bapak Ibu ya. Apa namanya yang diperlukan memorinya. Jadi lumayan sih ini agak berat gitu. Kemudian setelah di-download nanti Bapak Ibu agak lama memang lumayan di sini nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kita akan langsung membuat videonya. Nah, sebelum membuat video kita harus membuat karakter terlebih dahulu. Ketika membuat karakter itu kita tentukan apakah mau menentukan karakternya laki-laki atau perempuan, di sana sudah ditentukan. Nah, dengan gambar seperti ini nanti ada pilihan-pilihan. Kalau perempuan di sana ada female, kemudian ada male. Kemudian untuk rambutnya, nah kalau Bapak Ibu mungkin menyesuaikan, kalau yang ibu-ibu itu mau berjilbab, di sini sudah disediakan alhamdulillah. Nah, kemudian membuat scene. Ya. Membuat scene-nya ini nanti akan diarahkan ya kemana kita ketika awal membuat itu kita akan diarahkan mau ke mana, mau di scene di mana. Jika Bapak Ibu sudah memiliki karya nanti akan langsung ketika membuka Plotagon akan diarahkan ke create video. Tidak usah karakter karena karakter biasanya sudah kita buat dan di Plotagon story ini juga sudah disediakan contoh-contoh. Nah, untuk memulai percakapan. Nah, nanti di sini ketika Bapak Ibu sudah mencari scene, ini dicontohkan ini adalah di dapur gitu ya. Ini akan Bapak Ibu temui gambar seperti ini. Nah, di sini ada balon percakapan. Nah, untuk memulai mengetik apa yang akan kita misalnya tokoh ini di ini saya ambil ada Ari gitu, Ari 2. Ini apa yang akan diucapkan Ari ini bisa di klik tombol ini ya, Bapak Ibu ya, balon percakapan ini. Kemudian Bapak Ibu langsung mengetik di sini. Nah, selain mengetik, Bapak Ibu juga bisa menggunakan menggunakan suara kita misalnya. Bapak Ibu bisa rekam dengan mengklik tombol mic ini. Jadi Bapak Ibu klik tombol ini nanti akan keluar juga tombol ada papan papan informasi ada 3. Itu ada ini ya. Jadi Bapak Ibu silakan merekam di sini. Nah, ketika Bapak Ibu mengetik nanti akan halo, Bu Nur.
Gimana Pak? Tadi suaranya sempat terputus. Silakan diulang beberapa menit atau satu menit sebelumnya. Iya. Sini. Okay. Apa namanya tadi? Baik, saya ulangi. Iya, iya. Silakan. Sempat terpisah ya. Oke, ketika memulai kapan Bapak Ibu bisa percakapan ini klik ini atau balon percakapan, kemudian Bapak Ibu tinggal mengetiknya. Nah, ketika muncul seperti blank ini ya, warna putih semua. Nah, ini jangan khawatir karena di sini terlihat hilang. Setelah Bapak Ibu enter, nanti akan kembali ke yang tadi. Nah, Bapak Ibu jika ingin karena ini kan suara sudah disediakan, Bapak Ibu ketika membuat karakter, di sana disediakan pula suara yang disediakan oleh Google. Nah, apabila tidak cocok dengan suara itu, Bapak Ibu bisa merekam langsung suara Bapak Ibu. Nanti di tombol mic ini Bapak Ibu pencet, kemudian akan muncul papan informasi seperti ini. Bapak Ibu langsung di sini pencet, akan keluar. Bapak Ibu silakan suaranya direkam. Jadi akan ada seperti ini tandanya bahwa itu sudah terekam. Nah, berikutnya lawan dari percakapan. Di sini saya menggunakan nama Maria. Nah, tokoh Maria ini sama seperti tadi diketik ya. Kemudian, nah ada di sini natural gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, natural ini nanti bisa Bapak Ibu pilih, banyak ada pilihan itu untuk menggambarkan bagaimana mimik dari tokoh tersebut ataupun gestur dari tokoh tersebut. Nah, ini berbeda Bapak Ibu ya. Di sini tangannya sudah ada bergerak, kemudian wajahnya berbahagia. Ini karena sudah understanding. Jadi ketika tadi ini natural. Nah, ketika Bapak Ibu kemudian menambah scene, ya, nambahkan scene, nanti Bapak Ibu silakan ini pencet yang di bawah. Nah, di sini nanti akan ada nih, ya, ketika Bapak Ibu enter akan terakhir scene ini akan muncul ya, papan seperti apa action gitu ya. Silakan di kemudian Bapak Ibu silakan memilih scene mana yang akan dituju. Nah, ini di scene-nya sudah berubah, ada di depan halaman depan. Kemudian percakapan seperti tadi, silakan diketik lagi tokohnya siapa yang mendahului yang berbicara. Nah, di sini Bapak Ibu harus pintar-pintar ketika pindah scene itu apa kira-kira. Ya, apa yang sudah dipikirkan, kenapa kok pindah scene-nya ke sini begitu. Seperti tadi ya. Ini dari kitchen sudah ke halaman depan. Nah, ini harus disesuaikan apa percakapannya. Kemudian untuk sebelum kita render atau kita apa ya? Video kita yang kita buat kita bisa lihat dulu previewnya di sini. Bapak Ibu pencet aja tombol segitiga di atas, kiri atas ini, nanti akan tampak bagaimana dari awal ya, dari awal videonya sampai pindah scene. Nah, jika Bapak Ibu sudah menganggap oh sudah pas, nah silakan render dengan tombol yang ini. Nah, ketika proses render ya Bapak Ibu akan ketika sudah itu ngerender tadi mengklik ini akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silakan klik render, kemudian akan diberikan pilihan apakah akan menggunakan teks gitu ya subtitlenya atau tidak.
Nah, di sini saya tanpa menggunakan subtitle. Nah, kemudian akan langsung di rendering, ya, akan merender. Tunggu, ya, di sini proses renderingnya juga lumayan lama. Ketika setelah selesai, nanti Bapak Ibu akan diberikan pilihan di manakah akan diletakkan video Bapak Ibu. Nah, ketika seperti ini, nanti pilih terlebih dahulu adalah Platagon Story dulu. Ya. Setelah Platagon Story, nanti Bapak Ibu lihat ini diisi nama videonya apa. Setelah itu, awas itunya. Setelah itu Bapak Ibu silakan langsung pilih done, ya. Silakan ketik ini, kemudian setelah di apa di klik, nah maka Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di galeri Bapak Ibu. Nah, cari yang movies, insya Allah di sana sudah ada. Gampang ya Bapak Ibu ya? Ya, sangat menarik sekali Bu Nur ya. Jadi ini skin itu berupa apa namanya, kalau di Canva atau di mana ya, di aplikasi-aplikasi untuk membuat video dan sebagainya, itu skin itu template begitu ya atau bukan? Scene itu lokasinya sudah ada lokasinya. Jadi lokasi-lokasi di mana kita akan mau ke lokasi. Apa perlu kita buat saya contohkan? Iya, silakan Bu. Oke, sebentar ya. Silakan Bapak Ibu yang menyimak, silakan ajukan pertanyaan atau apa namanya? Ya, untuk pertanyaan begitu, silakan. Jika ada yang kurang dipahami, di sini ada di chat. Assalamualaikum Bu, materinya bisa di-share untuk bisa diulang-ulang praktek sendiri. Insya Allah nanti ya, nanti kita akan share materinya berupa video. Assalamualaikum, boleh minta rekamannya. Insya Allah nanti kita akan share lagi. Rekamannya nanti kita akan share lagi. Bapak Ibu silakan cek saja di channel EduTech Madrasah ya. EduTech Madrasah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bu Lisda ya? Iya, maaf Ustaz. Oh, iya. Siap. Mau enggak Bu Lisda? Maaf tadi saya putus karena mungkin sinyalnya ya. Jadi pas udah kayak gambar percakapan gitu. Ya, ini maksudnya untuk dipakai untuk pelajaran apa untuk buat pembelajaran berbentuk dialog atau gimana sih? Apa belum? Oh iya. Ya. Silakan Bu Nur untuk menanggapinya. Ya, ini videonya untuk ini Bu ya, video yang bisa bisa berkomunikasi gitu Ibu ya. Gitu. Jadi kan pemaparan materi pembelajaran. Bisa Ibu buat menjelaskan apa, tapi yang menjelaskan adalah animasi ini. Seperti kayak ya lebih divisualisasikan dengan dialog gitu ya, pembelajarannya ya begitu. Iya, seperti itu. Betul ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lisda ya. Dari yang lain ini ada lagi sambil Bu Nur bisa apa namanya? Ada emulator enggak di laptopnya? Atau bisa dipraktekkan mungkin ya? Iya, ini saya ini dulu ya. Ya, apa namanya? Sambil Bu Nur men-share atau mempersiapkan untuk praktek ya nanti. Saya akan bacakan dulu ini dari Ibu
Ibu Suci ya, Ibu Suci bantu jawab Pak Arben, PPT-nya sudah di-share di Google Classroom. Oh iya, tuh. PPT-nya sudah ada di Google Classroom katanya. Nah, itu nanti untuk Bapak Ibu iya. Untuk Bapak Ibu yang bergabung sekarang. Jadi insya Allah nanti akan ada sertifikat 32 JP-nya. Tapi Bapak Ibu harus masuk dulu ke Google Classroom ya. Google Classroom, menyimak lagi materi berupa PPT dan video nanti ada di sana untuk mendapatkan sertifikat itu. Jadi, kenapa seperti itu? Karena EduTech Madrasah ingin sekali bukan hanya sekedar Bapak Ibu orientasinya hanya mengejar sertifikat saja, tapi EduTech ingin sekali mengembangkan wawasan dalam bidang IT pada khususnya untuk mengupgrade potensi kita dalam bidang IT khususnya dalam bidang pendidikan. Ya, mudah-mudahan akan bermanfaat ya bagi kita semua. Cara masuk Google Classroom-nya gimana? Nanti di website ya. Nanti di website ada di jadwal kalender. Di jadwal kalender lihat di bawah di sana ada. Di kalender di dalam kalendernya. Ada di sana Google Classroom untuk materi ini ada ya. Kemudian pas saya belum masuk ke Google Classroom, silakan nanti cek Google Classroom, kode kelasnya ada di sana, kode kelasnya. Silakan cek saja ya. Nanti insyaallah. Apakah kelihatan ya. di layar? Belum, Bu. Belum kelihatan. Ya. Dari Pak Madu ya. Dari Pak Madu atau Bu Madu ini? Ya. Pak Madu ya. Kalau pembelajaran sains seperti IPA, apakah bisa menggunakan aplikasi ini, Bu? Karena butuh penggambaran objek ya, bukan tanya jawab dialog gitu. Mohon penjelasannya, Bu Nur. Untuk pelajaran IPA katanya, Bu. Kalau IPA, saya rasa, Bu, agak ini ya, itu lebih ke AR ya. Reality, tapi kalau di sini lebih ke percakapan saja, Bapak Ibu ya. Kalau apa mungkin Bapak Ibu ingin memulai, misalnya nanti ada materi yang biasanya anak-anak tuh malas untuk membaca, jadi Bapak Ibu sisipkan di sini bisa. Jadi anak-anak hanya melihat video ini lebih gampang jadinya. Begitu ya Bapak Ibu, kalau oh, iya. Untuk ini kayaknya agak sulit kalau IPA misalnya jaringan bisa Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Ya, untuk linknya insya Allah link webnya ya, saya cari dulu sebentar. Untuk link webnya sebentar, saya cari. Nah ini. Mungkin Bapak Ibu lupa atau apa namanya? Silakan dicek di chat ya. Itu link websitenya tuh. Itu link websitenya ada di sana. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan kami EduTech Madrasah, silakan di website ada pendaftaran anggota, di menu pendaftaran anggota silakan klik di sana, karena Bapak Ibu nanti dalam penginputan sertifikat harus punya nomor anggota gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu daftar sebagai anggota EduTech Madrasah, free kok ya, gratis untuk pengembangan IT kita, kenapa tidak gitu. Kami EduTech Madrasah mengadakan sesi-sesi seperti ini, contohnya 60 menit bersama, kemudian ada juga workshop-workshop, ya insya Allah workshop yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat yaitu TOT ya, Training of Trainer ya, untuk Ministry of Office. Ya, kita lanjut, Bu Nur, sudah tampil Bu Nur, silakan, sudah tampil. Baik, Bapak Ibu kita ya kita saksikan untuk praktek video membuat video pembelajaran berupa animasi ini. Baik, silakan Bu Nur. Oke, Bapak Ibu silakan nanti di Play Store
Bapak Ibu cari yang ini Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung ke Pletagonnya. Nah, ini proses membuka saja ya, lumayan ya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti awalnya lebih lama lagi. Ketika sudah Insya Allah nah, nanti ini kita akan buka sesi tanya jawab lagi ya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk Bu Nur ya untuk mempraktekkan. Silakan Bu. Awalnya lanjut, Bu. Kita pilih create video di sana untuk ini karena saya sudah punya banyak ini ya videonya, jadi akan diarahkan ke mana saja. Tapi kita akan membuat ini dulu ya. Saya ajarkan untuk membuat karakternya. Nah. Ibu maaf Bu, Bu Nur, untuk ya? Memperlancar transparan suara Ibu, jika tidak berkenan, silakan Ibu untuk menutup videonya silakan, untuk supaya suara Ibu lancar gitu. Oh ya. Ya, karena mungkin sinyalnya agak down gitu ya, karena dari tadi putus-putus Bu. Oh mohon maaf ini Bapak ya. Iya iya. Apa saya lanjut aja Pak ya? Iya lanjut silakan Bu, lanjut. Silakan okay. Lanjut. Ini jika Bapak ibu-ibu nih terutama perempuan kita buat Nah bentuk mukanya di sini silakan pilih sesuai dengan apakah yang lonjong, apakah yang bagaimana silakan. Untuk kulitnya bisa Bapak Ibu pilih yang di bawah. Ya. Nah, di sini geser-geser mana boleh kita pilih. Kemudian untuk menggunakan jilbab, ini rambutnya kita kosongkan, ya. Jadi pilih yang tanda silang. Kemudian kita langsung ke bagian mata. Silakan pilih yang mana, warnanya, alisnya, bibirnya, terserah. Setelah itu di kacamata. Nah, di sini bagian sini akan Ibu ada pilihan jilbab di sini Bapak Ibu ya. Silakan di scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa contoh menggunakan jilbab. Kemudian pakaiannya kita sesuaikan, cari yang agak panjang ya. Nah, di sini ada tanda keranjang seperti itu berarti Bapak Ibu harus membeli ya. Nah, kalau sudah berlangganan banyak yang nanti diberikan pilihan yang gratis. Ya. Nah, ini kemudian bawahannya kita sesuaikan. Kemudian, oke. Banyak juga ya untuk pilihan-pilihannya. Pilihannya ya. Banyak Bapak Ibu ya. Kemudian, ya. Nah ini dalam percakapan ini Bapak Ibu harus memilih yang Indonesia ya karena kalau tidak dia akan sulit ketika dia berbicara. Bagaimana saya terdengar? Bagaimana saya terdengar? Bagaimana saya terdengar? Nah, ini adalah pilihan-pilihan suaranya. Ini namanya kita tinggal kita ganti. Misalnya saya beri nama Ibu Guru. Tinggal pilih down. Oke, langsung kita menuju ke seandainya Bapak Ibu nggak cocok dengan tempatnya, lokasinya, scene-nya, silahkan Bapak Ibu pilih ya. Sini banyak sekali, misalnya di mana ya? Kita ke
ada transportation. Nah, ini misalnya. Nah, saya tambahkan lagi aktornya, misalnya Pak ini, Pak Hari. Kita tukar, misalnya bu gurunya ada di belakang, Pak Harinya yang nyupir. Sorry, driver. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk memulainya, kita bisa langsung ke balon percakapan. Nah, siapa yang akan pertama berbicara? Misalnya Bung Hari di sini. Nah, kita bisa mengetik Bapak Ibu langsung ini langsung. Langsung ketik ini. Nah, langsung saya tulis ibu mau kemana, misalnya ini adalah taksi. Lanjut, ibu guru saya berbicara, saya mau ke MTS. Nah, ini sesuaikan tulisannya dengan pengucapan, karena kalau tulisannya terkadang kalau mardotilah itu akan kesulitan, tetap seperti biasa. Nah, untuk melihat bisa Bapak Ibu bagaimana sih ini reviewnya, kita langsung pencet di atas. Saya mau ke mardotilah. Bapak Ibu dengar entes gitanya ya. Kita ganti tulisannya MTS seperti itu. Jadi sesuaikan. Oke, coba kita enter. Saya mau ke MTS Mardatilah. Nah, baru dia akan terdengar MTS Mardatilah. Karena ini aplikasinya dari luar Bapak Ibu ya, jadi menyesuaikan. Oke. Ini naturalnya misalnya saya bahagia aja. Oke, siap. Kita coba dari awal ya. Ibu mau kemana? Saya mau ke MTS Mardatilah. Oke, siap, Bu. Nah, itu hanya ini saya contoh saja. Silakan nanti Bapak Ibu render dengan mengklik yang bagian pojok kanan atas. Nah, render video. Oh ya, sorry. Tadi jika ingin merekam suara Bapak Ibu sendiri, jadi bisa menggunakan tanda mic ini. Nah, akan keluar. Nanti di sana sudah ada teksnya. Tinggal Bapak Ibu membaca teks tersebut. Jadi sesuai. Jadi harus kita tulis terlebih dahulunya. Jadi biar nggak salah ya. Nanti ketika merender itu biar ketika seandainya ibu mau tulis subtitlenya akan sesuai. Tapi saya di sini saya suara saya tuh karena suaranya jelek, makanya saya hampir tidak pernah saya menggunakan suara saya sendiri. Oke, kita render. Nah, render video diklik. Nah, saya tanpa ya, export without subtitle. Oke, proses rendering ini biasanya agak lama, tapi karena videonya baru sedikit lebih cepat.
itu apa disesuaikan juga dengan kapasitas RAM ya, kapasitas RAM yang handphone Bapak Ibu miliki mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih yang save to gallery. Jadi Bapak Ibu langsung gambar Plotagon itu yang dipencet, jangan dulu yang lain Bapak Ibu ya, biar tetap ada di galeri Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ambil contoh nama videonya adalah ke MTS. Save. Nah, kemudian done. Gampang Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita seandainya Bapak Ibu mau menambah scene, sebenarnya ini ya. Tadi lupa saya, ini ditambahkan scene mau ke ya. Tadi misalnya dari mobil kendaraan kita ke sekolah ya, atau ke school. Kalau gitu kita anggap saja ya ini adalah sekolah buat Bapak. Ibu guru. Saya ambil. Artinya nah kita enter, kita lihat lagi dari awal. Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Sepertinya tidak ada. Ibu mau kemana? Saya mau ke MTS Margatila. Oke, siap Bu. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Apakah ada yang rigal? Sepertinya tidak ada. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau pindah scene tadi. Oke, sekarang ini kan karena sudah dirender sebelumnya, jadi tidak full seperti tadi. Kita akan cari di galeri hasil yang sudah ya, barusan ya. Iya, hasil yang sudah di movies ya. Nah, ini hasilnya. Ibu mau kemana? Saya mau ke MTS Margatila. Oke, siap Bu. Nah, hanya itu saja tadi yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu Bapak Ibu. Keren, Bu. Sangat menarik sekali ini, Bu, untuk dipelajari ya. Bapak Ibu mungkin nanti silakan bereksplor sendiri. Bu Nur barusan mempraktekkan bagaimana caranya dari mulai membuat scan, memilih tokohnya, itu disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing sesuai mata pelajaran atau kebutuhan Bapak Ibu masing-masing ya di sekolahnya. Baik, sebelum kita lanjut, Bu Nur, kita akan buka dulu chat ini di sini.
Izin bertanya, okay. Apakah ada aplikasi Protagon yang versi langganan jika sudah menjadi anggota EduTech seperti Kanva Edu gitu? Gini Bapak Ibu ya, ini tidak, karena ini kan sendiri. Jadi kalau mau berlangganan itu Bapak Ibu bisa langsung sendiri berlangganan, bisa melalui Google Pay. Saya menggunakan di sini Google Pay, nanti terintegrasi ke, kebetulan saya pakai Shopee Pay, ya ke sana pakai, bayarnya langsung dari Shopee Pay. Bayar cuma 7.000 kok Bapak Ibu sebulan. Per bulan ya, per bulan ya. Nah itu ya, Bapak Ibu bilang, kita kan jika Bapak Ibu ingin aplikasi ini menjadikan sebuah langganan atau versinya full atau pro ya, bisa dikatakan pro seperti itu. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan email Madrasah ID ya, seperti Kanva. Kalau Kanva itu memang seperti itu, jika Bapak Ibu Kanvanya ingin pro, silakan gunakan email madrasah.id. Nah seperti itu. Jadi kalau ini Bapak Ibu tinggal beli saja di Play Store-nya. Di Play Store-nya dengan menggunakan metode pembayaran, silakan bisa pakai PayPal, bisa pakai Genius, bisa pakai rekening-rekening yang lainnya yang support untuk pembayaran digital ya, pembayaran digital, atau pakai rekening yang lainnya juga seperti yang Bu Pulsa Nuat juga tadi. Bisa. Pulsa juga bisa katanya tuh, dengan pulsa juga bisa. Dari Bu Arbain Rio. Pak Arbain, maaf ya, Bapak Ibu ini, apakah bisa juga dibuat di laptop, Bu? Ada versi laptopnya nggak ini, Bu? Ada versi laptopnya, cuman saya sudah saya download juga kemarin, cuman banyak fitur-fitur yang seperti tadi untuk jilbab itu nggak ada, kemudian banyak sekali yang tidak ada di sana, sehingga saya sarankan sih di langsung di smartphone. Apalagi kalau seandainya seperti tadi saya ada yang tadi assalamualaikum, kebetulan yang ada perempuan tadi itu, saya hanya tinggal beberapa menit itu saya buat untuk di FB, saya mengajak teman-teman untuk bergabung di sini. Jadi Bapak Ibu cepat kok ngerjainnya kalau sudah ini, cepat sekali ya, itu ngerjakannya. Kalau sudah terbiasa enak ya Bu ya. Jadi mending, jadi Ibu mending pilih versi Android-nya ya daripada versi. Iya, sambil tidur-tiduran bisa, Pak. Oh Bapak iya, betul. Baik, kita lanjut dari Bu Nur Afifra nih. Masya Allah, apakah bisa versi Arab, Bu? Versi Arab maksudnya tulisan atau seperti apa tuh? Kalau tulisan berarti apa? Language atau bahasa di keyboardnya perlu ditambahkan juga seperti itu ya? Tadi kan ada apa namanya pemilihan karakternya. Coba Bapak Ibu pilih yang Arabik ya. Jadi kalau ketika saya pernah awal-awal itu salah menggunakan, jadi itu masih yang Inggris. Tapi saya coba menggunakan bahasa Indonesia, dia seperti orang bule menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu yang Arab, cari Arabiknya. Itu akan lebih baik. Baik, dari Pak Ahmad ini, Pak Ahmad Hutari, apakah ada versi desktop? Oh, sama seperti tadi ya. Sama seperti tadi, kalau pakai versi HP berarti Bapak Ibu bisa menggunakan HP yang RAM-nya mungkin agak besar ya, supaya lancar begitu. Ini ya, paling tidak 4 lah. Iya. Hebat, mantap. Ini ya, terima kasih. Nah, jika mendownload Protagon dari dan pemakaian awal, apakah langsung bayar atau gratis, Bu? Masih gratis, Bapak Ibu. Saya ini baru saja berlangganan. Enggak, dulu-dulu saya masih menggunakan yang gratisan. Oh iya. Oh, ini ya. Ini maaf, ini kode kelas untuk menuntaskan tugas ini, silakan Bapak Ibu nanti di sesi terakhir sebelum penutupan saya akan share kode kelasnya biar Bapak Ibu apa namanya fokus dulu untuk sampai akhir. Silakan nanti tunggu saja kode kelas untuk masuk Google Classroom. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan ada raise hand. Langsung silakan, tidak melalui chat atau seperti apa silakan. Dari Pak Arbain. Pak tadi sudah ya. Silakan Pak Arbain. Iya. Ini kan Pak, saya baru gabung, Pak. Iya, iya, iya. Baru dapat materi hari ini. Kebetulan sudah masuk ke GC. Apakah bisa mengikuti ke materi yang lain, mengirimkan tugas dengan itu, Pak? Materi yang lain?
misalnya kan saya kan baru gabung hari ini. Iya. Di GC itu kan sudah ada beberapa materi. Dan apakah bisa saya kirimkan tugas gitu? Oh iya. Untuk seperti itu silakan nanti mudah-mudahan ada. Ini kan masih berlanjut ya, masih berlanjut. Bapak Ibu apakah mengikuti berapa kali atau dua atau tiga atau empat atau lima atau sampai beres, silakan ikuti saja. Mudah-mudahan ada kebijaksanaan nanti dari tim atau dari ketua kami. Mudah-mudahan nanti ada kebijaksanaan, Pak ya. Silakan. Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah bisa katanya tuh. Ini kan baru dua pertemuan ya? Baru dua pertemuan. Ya. Ini baru sesi dua, Pak. Ya, ini baru sesi dua. Ketiga. Oh tiga ya? Iya. Nah, jadi terakhir Pak. Oh iya. Terakhir Pak siapa tuh? Seharusnya hari ini, kebetulan beliau katanya tidak bisa. Oh iya. Iya, jadi ini dijadikan sesi kedua ya. Bukan Pak, yang keempat itu harusnya Bapak Robial, tapi kebetulan beliaunya enggak bisa. Oh iya. Iya, seperti itu. Silakan Pak Arba'in. Satu lagi Pak, boleh Pak? Oh iya, silakan Pak. Saya kan sudah gabung, udah lama ikut EduMac anggotanya, cuma lupa nomornya, gimana cara nengok itu Pak? Nomor apa? Nomor kode anggota. Nomor anggota itu tinggal Bapak cari di website EduTech Madrasah, kemudian ada daftar anggota, tapi Bapak nggak usah daftar lagi, silakan cari saja nama Bapak. Ketemu nama Bapak, nanti di bawahnya ada nomor anggotanya. Seperti itu, Pak. Terima kasih, ya. Pak. Bagi Bapak Ibu Guru yang belum bergabung dengan kami, EduTech Madrasah, silakan di website kami, edutechmadrasah.id. Di sana ada pendaftaran gratis dan akan mendapatkan nomor unik keanggotaan. Seperti itu, ya. Baik, Bu Nur, ini kayaknya tidak terasa nih, satu jam lebih ini ya. Iya. Sekarang dari sudah jam 14 lebih 3 ini di laptop saya. Iya nih Pak, saya telat masuknya nih. Iya. Saya pengen lama di sini. Gak apa-apa, nanti ada materi di Google Classroom ya. Iya. Bapak, Ibu silakan untuk dipelajari lagi untuk menuntaskan materinya. Baik, kode kelasnya saya akan share sekarang. Nah itu. Oh, sudah ada yang share ya? Kode kelasnya itu seperti itu ada. Nah, kalau itu di websitenya ya. Ini saya hanya mencantumkan kode kelasnya saja itu. Silakan disimpan dulu. Disimpan dulu di notepad. Untuk menyimpan kode kelas Google Classroom-nya. Jika tidak ada pertanyaan ataupun ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, kita akan berikan waktu 2 menit lagi. Jika Bapak Ibu akan ada pertanyaan dari materi yang kita simak pada kesempatan hari ini, sangat bermanfaat sekali ya Bu Nur, sangat untuk mengembangkan kreativitas kita, inovasi kita ya, supaya dalam proses pembelajaran kita tidak jenuh ke siswa begitu ya. Jadi ada animasinya, karena proses pengembangan penangkapan siswa itu berbeda-beda. Ada yang melalui matanya, ada yang melalui pendengarannya. Dia bisa menyimak dengan benar ketika dia mendengarkan suaranya saja gitu. Ada yang kedua-duanya, dia harus mendengar dan harus melihat juga gitu. Baru dia akan terjadi proses belajarnya itu seperti itu. Baru dia tahu. Baik, Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan. Arba'in sudah ya. Bapak Ibu tinggal masuk ke Google Classroom sekarang ya. Alhamdulillah. Kita tutup saja. Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita akan dengarkan sedikit uraian dari Bu Nur lagi untuk kesimpulannya. Bu Nur, silakan 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih Pak Aceh. Silakan Bapak Ibu nanti materi untuk PPT-nya ada di Google Classroom. Kemudian tugasnya juga sudah saya berikan di sana. Bapak Ibu silakan download dulu di smartphone-nya Plutagon Story. Kemudian Bapak Ibu membuat karakter minimal 2 lah Bapak Ibu ya karakternya. Kemudian buat satu scene saja.
beberapa percakapan di satu scene. Boleh lebih dari satu scene jika saya pengen mengembangkan, boleh gitu ya Bapak Ibu ya, silakan. Hanya itu saja. Batas ya. Waktunya cuma 3 hari kok Bapak Ibu, lumayan panjang untuk menyelesaikan. Lumayan lama ya, lumayan ya. Panjang ya. Terima kasih Bu Nur yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat ini. Kita punya wawasan baru terkait metode atau pembelajaran dengan video animasi dari aplikasi apa namanya yang barusan kita simak ya. Silakan Bapak Ibu sesuai instruksi dari Bu Nur untuk untuk melanjutkan tugasnya di Google Classroom, dan Bu Nur sudah menyiapkan tugasnya juga di Google Classroom. Terima kasih pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang hebat, yang luar biasa bisa bergabung dengan kami. Jangan lupa tonton video-video yang menarik lainnya terkait pelatihan-pelatihan, kemudian workshop-workshopnya akan ada di channel EduTech Madrasah ya, EduTech Madrasah Indonesia. Kemudian websitenya www.madrasah.id. Silakan di sana ada untuk pendaftaran anggotanya juga ada. Terima kasih sekali lagi Bu Nur. Saya dengan senang hati menemani Bu Nur selama 60 menit ke depan. Bapak Ibu guru juga terima kasih telah singgah, telah bergabung dengan kami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduTech. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh, terima kasih Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih semuanya. Kita akan untuk lanjut ke tugas Bapak Ibu ya. Jangan lupa kode kelasnya ada di chat ya. Kode kelasnya ada di chat. Kalau Bapak Ibu masih tidak menemukan di websitenya. Websitenya juga sudah ada ya. Di websitenya terima juga kasih. Sudah ada. Pak Aceh dan Bu Nur atas ilmunya. Sama-sama.